Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama gue Fahmi di channel Mix ID. Dan di video kali ini gue akan mengunboxing suatu barang ya. Ya, barangnya apa? Ya, langsung aja kita unboxing gitu ya. Mungkin kalian udah lihat di judul barangnya apa. Tapi ya, kita buka aja bersama-sama. Dan kalau misalkan ada suara-suara bocil ya, maklumin aja. Memang berisik ya tempatnya di sini, anjir. Kesel sih gue. Tuh kan, teriak-teriakan kan? Dan di sini ada bungkus JNE. Biasanya kalau misalkan di ini, nah itu harusnya yes. Dan di sini adalah Gamser X2 2021. Ya, jadi ini adalah Gamser X2 yang versi 2021 ya, karena sebelumnya gua kan udah pernah unboxing dan review, bahkan dengan ada juga beberapa video tambahan seperti main Mobile Legends menggunakan Gamser X2, memain Genshin Impact menggunakan Gamser X2. Dan wow, di sini dikasih pouch, keren sih. Ada logo Gamsernya, di sini ada tulisan Gamser dan Gamser X2. Wow, ini sih keren sih. Soalnya sekarang dikasih pouch ya. Kalau yang dulu kan kayak dibuka gitu dan magnetik ya. Sekarang dia dus box-nya memang kelihatan lebih murah, tapi dikasih pouch yang menurut gue sih ini jauh lebih berfungsi ya daripada dikasih dus box yang mewah-mewah gitu. Dan di sini ada tulisan aksesoris. Ini gua nggak tahu isinya apa. Di sini ada analog cap, coy. Ada analog capnya ya. Dan gaming is winning ya. Ini buku manual sih. Lalu di sini ada apa lagi? Di sini seharusnya ya ada stiker Gamser dan ini semacam pamflet gitu ya. Ya nggak usah inilah ya. Kita masukin aja lagi ya mungkin. Ininya kali, analog capnya nanti gue pakai ya. Kita keluarin analog capnya ya. Dan di sini langsung ada unit Gamser X2-nya kelihatan ya di sini ya. Wah, ternyata dia bisa dibuka gini dong. Kenapa gue dari awal nggak bukanya begitu, anjay? Nah, bisa dibuka begini ternyata bukanya tuh, aduh. Kukira dari samping ini ya. Dan di sini ada analog cap. Ya kita taruh sini aja. Di sini bisa buat naruh kayak kabel atau apapun gitu ya. Dan di sini ada Gamser X2-nya, gila udah lama banget gua nggak megang Gamser X2, cuy. Dan di sini yang versi 2021-nya. Kalian bisa lihat ya. Dan ini tuh lebih besar harusnya sih, lebih besar ya beberapa senti dibandingkan yang versi 2020-nya. Dan bedanya lagi sekarang dia ini sudah menggunakan D-pad yang menyatu seperti ini, cuy. Kalau misalkan yang lama kan kayak dipisah gitu, kalau ini nyatu. Tapi kok gue ngerasa sekarang analognya kayak kecil banget gitu ya. Nggak tahu mungkin firasat gue aja atau emang analognya jadi lebih kecil. Dan tombolnya ya kliki sama aja sih. Tapi entah kenapa atau gimana ya. Kayak gue ngerasa build quality-nya lebih bagus yang 2020 gitu. Mungkin sugesti gue aja kali ya. Dan ya ini analognya berasa kecil banget sih. Ya mungkin sugesti gue aja lagi ya. Gak tau juga deh untuk si ukuran lebih tepatnya. Karena yang 2020-nya kan udah gue jual ya. Jadi gue gak bisa compare side to side dengan yang 2020. Jadi langsung aja di sini kita bisa konekin. Oke, di sini nyala warna biru ya. Dan gue gak tahu kalau misalkan nyala warna biru itu artinya apa ya. Karena gue juga sudah lupa, cuy. Tapi yang pasti di sini kalau nyala warna biru itu harusnya mode X input atau mode ini apa sih namanya? Mode apa sih namanya tuh? Mode XNS. Nah, mode emulator XNS ya. Oke, di sini gue sudah download gamepad testernya ya dan di sini kita pencet tombol. Iya, tombolnya berfungsi semua. Iya, tombolnya berfungsi semua. L1 R1. Oke, tombolnya oke semua. Oke, ini harusnya screenshot button ya, cuma gua nggak tahu. Kenapa pas dipencet nggak berfungsi? Karena kalau misalkan di Poco F1 gue yang dulu di Gamser X2 yang 2020 ini berfungsi sebagai tombol power, tapi di sini nggak berfungsi. Oh, berfungsi, cuy, sebagai
screenshot button ya. Nah ini baru bener nih fungsinya nih, nggak kayak di Poco gue kemarin fungsinya jadi tombol power ya. Dan di sini gue mau langsung masuk aja ke aplikasi Gamser ya. Oke, dan di sini enaknya lagi kalau misalkan kita masuk itu langsung terkoneksi. Dan ya gue mau add game di sini, kita add game aja. Lalu gue mau tambahin si Call of Duty ya. Oke, di sini. Aduh, mana gamenya anjir? Oke, sudah ter-add dan sekarang langsung saja kita buka lalu kita mapping-mapping cuy. Dan kita akan tes ya menggunakan game Call of Duty menggunakan si Gamser X2 2021. Kira-kira apakah enak atau tidak ya, dan ini kena player terbalik. Nah, oke, di sini sudah benar ya. Sini langsung saja kita masuk ke settings lalu ke sini custom layout. Nah, setelah itu kita pencet yang ini. Kenapa jadi tutorial mapping cuy? Ya, kita skip aja bagian mappingnya ya. Analog kiri buat ini, buat jalan. Analog kanan buat geser-geser kamera. Buat nembak. R1. Buat ngescope R2. Oh jangan-jangan R2 buat ini aja yuk. R2 buat ini, buat nge-scope L1. Semoga sudah tersave ya. Ya, untuk sementara seperti ini dulu aja kali ya. Dan di sini kita langsung saja masuk ke apa sih namanya, main yang biasa ya. Dan gue lupa kenapa gue mencet R1 buat nembak. Yah, kok nggak jalan anjir mappingnya. Yah, mappingnya nggak jalan anjir. Ya, mappingnya nggak jalan cuk. Ya, sia-sia gue ngatur-ngatur mapping kayak tadi ya. Kenapa nih nggak jalan nih? Iya, mappingnya nggak jalan. Iya, mappingnya nggak jalan. Oh iya, goblok sekali gue ya. Harus kita pencet tombol Home plus J dulu. Home plus G biar dia masuk ke mode mapping. Ih, bodoh sekali gue anjir. Nah, baru bisa kan? Nah, dia berubah tuh LED-nya berwarna hijau tuh. Ah, gue lupa ngatur kameranya ya. Oke, maklum udah lama cuy. Nah, ini harusnya ganti ke sliding mode. Nah, oke, maklum udah lama gue nggak ini ya. Kebanyakan megang Nintendo Switch kayak gini nih, yang tinggal pakai nih. Dan ini kenapa nggak bisa lagi anjay? Oh bisa, oke. Nah gini kan enak tuh kan bisa kan tuh. Dan ini tombolnya salah sih, gue harusnya pakai L2 R2 ya buat nembak. Ini gue malah pakai L1 dan R1. By the way ini kayaknya lawannya bot ya, karena gue tadi diem AFK aja nggak mati. Nah seperti itu ya. Wah. Ini lancar nih, walaupun tadi sedikit ada trouble karena kebodohan saya, maafkan saya ya, karena saya sudah lama tidak memegang gamepad bluetooth buat Android. Kemarin tuh mainnya Nintendo Switch terus gitu, makanya lupa dengan gamepad bluetooth. Wow, ini sih enak sih sumpah. Wah ya, untuk first impressionnya ya nggak beda jauh sama yang 2021, bedanya ini lebih gede dan apa sih namanya, dan ini ya pakai D-pad, udah gitu aja perbedaannya.
Gak ada perbedaannya, cuma itu doang, dua. Oh iya, satu lagi, ini softwarenya udah langsung dukung, langsung support ini nih, mapping. Gak usah di-update-update dulu. Kalau yang 2020 harus di-update dulu, baru dia bisa support. Kalau yang ini enggak. Dan analognya ini enak banget cuy, buat main game nih. Mantap lah pokoknya ya. Pokoknya mantap lah ini gamepad lah, walaupun harganya ini ya masih mahal sih, 800 ribu gitu. 800 ribu untuk sebuah gamepad. Buat kalian yang nanyain, bang, tes emulator Nintendo Switch dong, nanti ya, sabar ya. Nunggu gua beli Poco X3 Pro dulu ya. Karena jujur ya, duit gua belum cair cuy. Makanya gamepadnya udah datang, pokoknya belum ada anjir. Makanya gua ngetesnya ini, kalau kalian tahu ini pakai Sharp Aquos R ya. Aquos R ini SHV39. HP limbah Jepang dengan Snapdragon 835, harganya cuma 1,1 juta. Mantap kan? Ya. Ini videonya udah 17 menit cuy, gila. Gara-gara tadi salah ya, udah mapping-mapping lama-lama terus salah gitu. Jadi kalian harus tekan tombol home plus tombol G buat masuk ke mode ininya. Mode G-Touch namanya tuh, baru inget gue mode G-Touch. Maklum cuy, kelamaan make Switch jadi lupa. Oke lah, jadi di sini ya kayaknya sih udah pasti menang sih, karena lawannya bot ini kayaknya. Dan analognya enak loh ini loh. Ceng 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 ceng, kita pakai samurai bos, mati kau. Ceng 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 ceng, mantap, one hit cuy samurainya cuy. Duk duk tak duk 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 tak duk duk duk. Ya udah habis anjir, bentaran doang pakai samurainya. Oke lah ya. Oke lah, mungkin ya kesimpulannya gitu aja sih. Ini versi 2021. Buat kalian yang baru mau beli, saran gue langsung gas aja yang 2021. Kalian gak perlu ribet-ribet update software. Kayaknya yang 2020 juga udah gak diproduksi lagi ya. Semuanya udah ganti ke yang 2021. Jadi kalau mau beli, cari, jangan sampai salah, cari yang 2021. Jangan yang 2020. Walaupun seperti yang gue bilang tadi, ini sama aja, beda di D-pad sama ukuran, tapi ya sayang aja gitu. Ditambah lagi ini dapet pouch nih. Nih pouch nih. Pouchnya keren cuy, ini pouchnya mantep anjir. So mungkin sampai sini aja dulu kali ya video gue untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. 20 menit anjir video.